Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, balik lagi channel Celoper. Ada kemarin kawan-kawan yang bertanya macam mana caranya nak ke Kepulauan Riau, terutama khususnya kawan-kawan yang dari Singapura ataupun Malaysia. Itu bisa jelaskan oleh Pui macam mana Pui kalau nak ke sini tu? Bagi kawan-kawan dari Malaysia ataupun Singapura yang nak ke Lingga, kalau dari Malaysia tu bisa ke pelabuhan Setulang Laut, Setulang Laut langsung menuju ke Tanjung Pinang. Tu yang dari Singapura bisa juga langsung bisa beli tiket kapal tu dari Singapura tu langsung ke Tanjung Pinang. Jadi tiketnya tu ada yang langsung ke Tanjung Pinang aja. Dia naik feri sekitar 3 jam lah. Sesudah kawan-kawan tiba di Tanjung Pinang, terpaksalah harus menginap di Tanjung Pinang dulu. Soalnya kapal dari Tanjung Pinang ke Lingga itu cuma ada pagi jam 10.30 gitu, 10.30. Jam 11.30. Dia ada dua kapal sebenarnya, jam 11 sama jam 11.30. Jadi terpaksa harus menginap di hotel, harganya sekitar 200 sampai 300 ribu lah. Jadi untuk nunggu-nunggu misalnya kan hari ni kita sampai sampai siang dari Singapura ataupun Malaysia, dapatlah berkunjung dulu ke itu, ke Pulau Penyengat. Dari Tanjung Pinang ke Pulau Penyengat tu naik kapal pompong sekitar 10 sampai 15 menit lah sampai ke situ. Jadi kalau pergi balik tu setengah jam. Di Pulau Penyengat tu ada makam Raja Haji Fisabilillah yang syahid karena berperang dengan Belanda. Terus ada makam Raja Ali Haji, penulis Gurindam 12. Jadi kalau terus setelah dari situ boleh langsung balik lah ke hotel lagi. Balik ke hotel, malam di hotel. Besoknya sekitar jam 10.30 tu bolehlah berangsur ke pelabuhan, beli tiket apa semua kan. Dengan tiket tujuan Tanjung Pinang Dabuk atau Tanjung Pinang Daik, dia itu sama. Waktunya sekitar 4 jam lah. Tiketnya seharga tak sampai RM200,000. Ya kan? RM185,000. Dia ada dua kapal, jam 11 sama jam 11.30. Oh iya, tiket dari Setulang ke Tanjung Pinang RM300,000. Kalau dari Singapura ke Tanjung Pinang itu, kalau pergi balik kemarin RM440,000. Jadi tak sampai lah RM300,000 satu kali jalan. Okay. Baiklah kawan-kawan, semoga apa yang dijelaskan Pui tadi itu bisa menjawab pertanyaan dari kawan-kawan yang bertanya macam mana cara dia nak ke Kepulauan Riau. Itu ajalah video singkat dari kami. Jumpa lagi di video-video yang lain. Salam satu Melayu, takkan menghilang dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.